Event balap sepeda internasional Tour de Singkarak 2016 gelar start etape pertama dari Dermaga Danau Singkarak, Kabupaten Solok menuju Ngalau Indah, Kota Payakumbuh Sabtu siang. Sebanyak 19 tim dari 24 negara mengikuti balapan yang panjang lintasannya sepanjang 95,8 km. Pada etape pertama ini, para pebalap akan diuji dengan lintasan yang cukup sulit dengan beberapa titik tanjakan dan tikungan tajam. Start etape pertama Tour de Singkarak 2016 ini sempat tertunda beberapa menit akibat diwarnai dengan insiden kecil, akibat truk logistik yang mengangkut sepeda para pembalap mengalami kerusakan. Pembalap asal Australia, Dylan Newberry, berhasil menjuarai etape pertama, berhasil menjadi yang tercepat saat masuk finish di Ngalau Indah, Kota Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Arnold Lubis, Padang TV.